Hai teman-teman, kita masih dalam perjalanan. Di belakang Ires ada Ustazah Winda, di depan Ires ada Ustazah Mauli. Dan kita masih setengah perjalanan, sepertinya kita akan terus melaju. Dan di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah ya, di kanan-kiri kita ada pemandangan yang Masya Allah luar biasa. Ini adalah ladangnya warga Ponorogo. Ladang beras ya, Masya Allah terbentang luas sekali teman-teman. Pemandangan di belakang, lihat deh, Masya Allah pokoknya. Sambil sepedaan tuh, sambil kita Saza Winda menyusul saya. Saya pun disalip kawan. Kenapa tuh si adek? Oke. Ya teman-teman, apa ya? Kalau lihat pemandangan sawah-sawah gini ya, itu kayak apa sih? Banyak juga yang sepedahan kawan, Masya Allah. Nah, apa itu? Apakah itu rudal Rusia? Wah, serem banget ya. Itu nggak tahu apa ya teman-teman. Ada ledakan-ledakan. Oh, sepertinya kembang api. Soalnya aja perepet-petnya gitu. Di belakang ada mobil nggak sih? Atau motor? Sekolah, nampak yang motor. Nah, Masya Allah teman-teman, ini sawahnya nggak habis-habis. Jadi apa ya, kalau Iras lihat tuh, ini Masya Allah sebagai apa sih istilahnya tuh, mau ngomong apa ya? Ini karena belum sarapan. Ladang lumbung padi, astagfirullah, itu saya mau bilang lumbung itu ya teman-teman, lumbung ladang ya, lumbung padi. Ntar ada motor. Sambil menghirup segaran udara, walaupun mataharinya udah cukup tinggi. Di belakangnya ada motor, kita pelan-pelan dulu ya biar motor. Banyak yang anak sekolah, banyak anak sekolah yang bawa. Oke teman-teman, masih Iras Ahmad, masih akan terus melanjutkan perjalanan bersama Saza Winda dan Saza Maulid sama-sama teman, sama-sama sama-sama teman sekalian. Itu pengabdian ya, jadi jangan lupa untuk like, comment, and share. Thank you. See you.